Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, IH, sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dana tunjangan operasional Satpol PP Kota Makassar tahun 2017-2020. Selain IH, dua tersangka lainnya yakni AR, kasih pengendali dan operasional Satpol PP Kota Makassar, dan IA, mantan Kasatpol PP Kota Makassar. Tersangka IH yang sempat menjabat Kasatpol PP Kota Makassar kini ditahan bersama tersangka AR di Rutan Kelas 1 Makassar. Sementara AR tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani perkara pembunuhan. Kasus perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan honorarium, tunjangan operasional polisi Pamong Praja Kota Makassar. Tentunya kasus ini sangat dinanti-nanti publik tentang sejauh mana kepastian hukum yang dilakukan untuk segera melimpahkan perkara ini ke meja hijau. Alhamdulillah, penyidik Kejati Sulsel dalam hal ini telah merampungkan penyidikan dan telah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus ini, ya, dan selanjutnya dilakukan tindakan penahanan. Kuasa hukum tersangka AR menyesalkan sikap penyidik yang dianggap terburu-buru menetapkan tersangka dan melakukan penahanan karena belum ada hasil audit BPK. Klien saya, yaitu Pak Rahim, dalam menjalani proses hukum ini sangat keberatan. Dan kami juga menghargai proses penyidik yang dalam hal ini Kejati dalam melakukan upaya penahanan dan menaikkan status tersangka. Nah, dalam hal ini kami masih mempercayai Kejati untuk memproses perkara ini bila mana ada pihak-pihak dalam fakta-fakta pemeriksaan terkait dengan perkara ini harus dilakukan juga pemeriksaan ataupun dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Karena ini adalah anggaran kecamatan, 14 kecamatan di Kota Makassar, dan dalam hal ini camat dalam posisinya bergerak dalam TPA. Dia sebagai kuasa pengelola anggaran. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik menyebut, dari kasus ini, negara mengalami kerugian 3,5 miliar rupiah. Arif Tirtana, Kompas TV.